ini loh guys, saya sudah nyampe di rumahnya Mbak Pong. Nah, kita akan berkunjung sama beliau ya. Kita akan tanya-tanya langsung. Halo. Guys, kita bertemu lagi sama Mbak Pong. Nah, ini. Mbak, usianya pinten, Mbak? Hah? Usianya jenengan pinten? Umure? Umure jenengan pinten? 330. 300. Saya yang kok pinten. Nah, guys. Nah, dulu saya kesini itu Dedek belum lahir. Marani kono. Biara nduwi tanda tretes nek gak payu marani aku. Heeh. Tak golekne nang Wantara ndakrang suluh. Ada telung koyo kebo ya. Minyak kletik dari nanti dolas. Ojo aku kira kok suluh. Alah. Sing kuoso nek bojo ora kuoso. Oh, sing kosong nggih Mbak, sing batean Mbak niki Mbak. Lho. Lah saiki. Heeh. Sak iki mari ke kahanane, besar iki terus aku mendina terus kramas. Yo nggih. Bapak mangun umurku ku Jawa pacende jereke Raden Capi Jakarta nang Demak. Buka lemari ku sing kok buka tempat apa bungkung 10 meter. Boleh ngono cek Jawa murku. Lampu aku tak jeke mari tiba kok cengkeh kok biayaan. Kecang lah Ini Mbak, saya kesini 2 tahun yang lalu ya Mbak ya. Waktu itu istri saya masih belum dapat momongan. Nah setelah itu sekarang usianya ini udah 1 tahun 8 bulan. Ini mau rapi. Kenapa Mbak? Rapian. Oh Mbak mau ganti baju. Mau ganti baju tambah? Enggak sih, ini udah terang, ini udah bagus Mbak. Lo udah terang kan, lah ini sama Mbak. Lah ini aku kayak orang padang. Ya bodoh aja. Bodoh aja. Nah itu adalah salah satu nenek saya di bawah kaki Gunung Semeru nih Mbak. Di bawah kaki Gunung Semeru, juru kunci, termasuk juru kunci. Gini ya sedek. Tapi wong Bali gajah itu tutup hirungnya, tutup plek bareng geplak mati. Kita kan tutup aja. Oleh gelang kencono, oleh sabuk emas, oleh lengser emas. Alah gak burung aku gak harap. Titi oleh kerintis sini. Sempat tutup sampai malurah. Gajah itu digaknya omah, dikunci. Ah gitu. Jadi gajah itu dibuatkan rumah terus ditutup gitu. Beliau menyampaikan lebih baik sedikit tapi keringat sendiri nggih, Mbah. Kerja keringat sendiri. Nah ini Mbah, Mbah saya. Ini Mbah saya dari di kaki Gunung Semeru. Iki mong mek wong loro. Nggih. Elek kelem. Mbah juga alus. Kalau foto beliaunya itu mau yang dandan gitu. Luar biasa beliau ini. Keren ya. Semoga ada solusi buat teman-teman yang mungkin membutuhkan bantuannya, tetapi semuanya itu beliau juga menyampaikan saya bukan apa-apa, semua itu karena kehendak yang kuasa. Ngoten nggih, Mbah? Luar biasa. Wis es gitu es ya. Demikian salamnya sukses. Oke. Kita akan foto bersama. Ya, itu adalah beberapa kisah nyata. Ya, Anda bisa percaya, bisa tidak. Saya di sini hanya men-sharingkan apa yang saya alami. Oke, demikian terima kasih.